welcome back to our channel. Hari ini aku mau review makanan yang ada di Nordic, namanya pasta tuna sambal mata. Nah, hari ini aku juga ditemenin sama teman aku namanya. Halo, nama saya Bani. Saya di sini bekerja di Nordic Cafe selama hampir 3 bulan. Langsung aja kita coba ya. Kita coba dari pastanya dulu ya. Jujur aja ini pertama kalinya aku makan sih. Jadi sebelumnya aku nggak pernah nyobain menu ini. Kalau dari pastanya sih dia kayak ada bumbunya gitu, jadi nggak hambar. Sekarang kita coba tunanya ya. Tunanya tuh kayak gede-gede gitu, jadi kayak berasa makan tuna gitu sih. Biasanya kan kalau tuna-tuna gitu kayak ada yang kecil-kecil gitu kan. Sambal matanya lumayan pedas sih. Soalnya aku bukan tipe orang yang suka makan pedas, jadi kalau aku sih lumayan kepedesan ya sekarang. Mungkin kelihatan dari muka aku, pasti kepedesan. Sambal matanya tuh kayak crunchy gitu, jadi bawangnya tuh kayak crunchy dan aromatik gitu. Jujur aja aku suka sih sama makanan yang ada aromanya, kompleks gitu rasanya, bukan makanan yang ngebosenin gitu. Pastanya juga nggak ke kematangan atau terlalu mentah. Biasanya kan ada pasta yang dimasaknya tuh kematangan gitu. Ini pedas banget sih tapi. Buat aku yang nggak bisa makan pedas, tapi katanya bisa request mau seberapa pedas gitu. Jadi kalau kalian suka lebih pedas lagi, bisa request lebih pedas lagi gitu. Sebenarnya aku bukan orang yang suka makan banyak sih. Ini jujur. Soalnya kadang aku suka bosan sama makanannya, kayak monoton gitu. Ini kalau ini dia kayak kompleks gitu. Ada aromatiknya, ada manisnya, ada asinnya, ada pedasnya juga. Yang paling penting sih tunanya itu bukan yang kecil-kecil gitu, kayak gede-gede. Nah, aku udah selesai nih cobain pasta tuna sambal matahnya. Overall aku suka sih, meskipun sedikit terlalu pedas buat aku. Tapi lain kali kalau aku mau makan lagi, aku bisa request nggak terlalu pedas sih. Jadi kalau kalian main kesini, jangan lupa cobain menunya ya, soalnya rasanya kompleks banget. Aku yakin nggak bakal bikin kalian bosen sih sama makanan yang kayak biasa gitu kan. Biasanya bosen tuh makan apa nih, bingung. Jadi bisa cobain ini, pasta tuna sambal matahnya.